Oke, Kis, seperti tadi yang sudah gue mention, kalau sekarang gue akan mereaksi terhadap B-side dari album terbaru Secret Number, judulnya Slam. Seperti apa nih B-side yang kampanye terbarunya Secret Number? Gue juga penasaran sih apakah konsepnya beda atau sama seperti yang title track. Let's check it out. Kiss, itu B-side Slam. What? Gils. Gue pasti akan bertanya ya, kenapa B-side-nya mereka selalu. Bisa dibilang bukan selalu sih, maksudnya kecenderungannya B-side-nya Secret Number tuh ya emang iya, selalu enak didengar. Always. Tapi ini yang lucu nih, gue dapet kayak kesan nih kok kayak polanya tuh di switch gitu ya, dibandingkan sama era sebelumnya ya Kiss ya. Karena era sebelumnya kan yang model yang seperti B-side ini title track, dan yang title track sekarang jadi B-side yang sebelumnya. Cuma kan dibalik nih, gak tau kenapa. Gue gak tau kenapa, tapi B-side Secret Number yang Slam ini asli gokil abis, guys. Gokil abis, karena dari mulai intro aja si Genie tuh udah attack tuh, langsung deh masuk attack, nggak pakai banyak basa-basi, dia langsung masuk. Terus abis itu siapa? Minji and then Sudam.
Kemudian Dita sama Zeus Leia. Gila. Slack yang ini beside salah satu yang terkeren sih. Karena gue dapat kesan apa hip hop and R&B yang apa kuat gitu di musiknya. Terus gila rapping skillnya Gini di sini emang menggila nih di Slam ini. Tapi gue masih penasaran deh nanti seperti apa gitu performansinya gitu ya di live performansinya mereka akan bawakan lagu ini tuh modelnya seperti apa, karena gue juga penasaran sih melihat mereka membawakan lagu ini secara langsung dan tema hip hop atau tema hip hop atau R&B memang jarang ya yang gue denger. Mungkin ada dikit ya di Hoodies gitu ya, tapi nggak sekentara kayak yang ini nih, yang Slam ini nih, Kiss. Dan gue yakin nih pasti banyak di antara lo Kiss dan fans yang mempertanyakan kenapa bukan ini title track ya. Woo, kenapa ya, hanya fine yang tahu kenapa bukan ini title track. Karena kalau merujuk yang sebelumnya terus masuk ke sini ke B-side ini mungkin masih agak connect gitu ya Kiss ya. Tapi gue nggak tahu mungkin ada strategi tersendiri dari pihak Fine mengapa mereka memilih ini sebagai B-side Slam dan Tap sebagai title track. Tapi apapun itu, gue cuma mau kasih salut buat Secret Number karena mereka nggak pernah memberikan hasil atau lagu yang mengecewakan, dan ini ya, ini adalah bukti gitu kalau mereka memang talented banget gitu, khususnya si Jini Minji yang punya kemampuan untuk membuat lirik gitu ya. Karena setahu gue nih pasti dia juga berperan nih lagu Slam ini nih. Tapi ya itu sih, gue agak kaget juga tadi pas denger langsung di attack masuk gitu ya, terus nggak ada pakai basa-basi itu langsung beatnya tek. Gila, gokil. Gue gak sabar mau lihat performance buat lagu ini secara live. Kita tunggu aja Kiss. Karena kalau gue jujur, gue prefer lagu ini karena lagu ini memang sesuai sama yang istilahnya ekspektasi gue gitu. Karena gue suka tuh lagu-lagu yang tadi gue bilang yang beatnya tuh track beatnya tuh enak gitu ya, kenceng gitu ya. Ini salah satunya. Memang nggak sekenceng, apa nggak kenceng banget, cuma enak gitu track beatnya. Gue suka nih menurut kayak gini, kayak Slam. Well anyway, apapun itu, salut buat Secret Number karena again mereka nunjukin kalau mereka tuh girl group yang super talented. Okay, Kiss, itu aja reaksi gue. Kita nantikan performance dari Secret Number selanjutnya. Okay? See you.